Syederalon setelah sempat gagal berlabuh meski sudah berlayar dari Labuhan Haji Aceh Selatan, akhirnya KMP Labuhan Haji tiba di Pelabuhan Penyeberangan Kuta Baru, Simelu Timur. KMP Labuhan Haji tiba dengan mengangkut seratusan penumpang serta kendaraan bermotor. Sebelumnya pada Selasa lalu, Syederalon, kapal yang tengah berlayar ke Simelu, gagal melanjutkan perjalanan meski sudah berada di tengah laut. Penumpang bahkan sempat terlantar selama 4 hari di Labuhan Haji. Hal ini tidak terlepas dari kondisi cuaca buruk hingga menyebabkan kapal tersebut kembali ke Aceh Selatan. Di sisi lain, saat ini dua kapal feri memilih sandar di Simelu dan tidak dioperasikan sementara waktu menunggu cuaca kondusif di perairan setempat. Dari Sinabang, Sari Mulyasno, Serambi On TV.